Oke, jadi yang pertama Frame Logic download ini semuanya ya. Jadi langkah yang pertama itu kita ekstrak dulu untuk yang full data map dan juga OBB-nya ya. Langsung aja kita ekstrak untuk yang full map datanya dulu. Seperti ini. Oke, kita tunggu ya. Gak lama sih ya, sebentar di sini. Nah. Oke, sebentar lagi selesai. Nah, terus OBB-nya ya sama ya, kita ekstrak juga. Sama aja. Oke, setelah itu kita install untuk map installer ya. Kita klik aja pilih install. Ya, lalu kita tunggu, klik install lagi. Kita tunggu. Agak lama ya, sebentar ya. Nah, lalu diklik buka ya. Klik aja buka. Lalu izinkan, kita klik yang tulisan Cina yang hijau ini ya di bawah ini, kita klik aja. Nah, kita lihat kan ya, di sini persenannya jalan ya, di sini bukan mendownload ya. Oke, langsung aja kita keluar, lalu kita pasang untuk downloadernya nih ya. Kita klik aja ya, pilih salin atau potong. Kalau saya pilih salin, memori perangkat ya, lalu Android data ya. Kita cari untuk yang komalionya mana nih? Nah, ini dia. Langsung aja kita tempel di sini. Kita klik ganti. Nah, seperti ini ya. Kita tunggu. Oke, setelah selesai, langsung aja kita buka ya untuk aplikasinya. Nah, kita klik lagi tulisan Cina yang hijau ini ya. Nah, ini bukan mengunduh ya. Berarti ini sudah benar pemasangannya. Kita tunggu aja sampai selesai. Gak lama. Seperti ini ya. Langsung kita keluar. Kita kembali lagi ke Zshiver-nya. Kita free download. Lalu kita install untuk aplikasi Busit-nya ya. Kita klik aja. Lalu pilih install. Oke. Ditunggu. Klik lagi ya. Install lagi. Oke. Sebentar lagi. Nah. Bentar lagi ya. Oke. Nah, klik selesai ya. Klik selesai, lalu kita ke memori perangkat ya. Lalu ke Android-nya, ke OBB-nya ya. Ini ke Komaleo-nya. Kita lihat. Nah, ini kan enggak ada OBB-nya ya. Ini kita hapus aja, kita klik ya, pilih hapus di sini. Kita akan ganti untuk yang OBB yang baru ya. Kita kembali lagi. Cari folder OBB yang tadi di ekstrak. Nah, ini dia yang atas ya. Kita klik aja, pilih salin atau potong. Kalau saya pilih salin ya, memori perangkat, lalu Android ini ke OBB ya. Langsung kita tempelkan di sini. Kita tunggu. Oke, sudah selesai. Langsung aja kita buka gameplaynya. Apakah berhasil atau tidak? Kita klik izinkan di sini ya. Kita tunggu aja. Oke, sedang loading. Ternyata berhasil di sini ya. Oke, mantap. Coba kita lihat untuk mapnya apakah sudah terpasang ya. Nah, bisa kalian lihat sendiri ya di sini ya, untuk mapnya sudah terinstal semuanya. Oke, mantap ya. Di sini langsung aja kita ngelayap ya. Kita mulai dari sini aja, deket-deket aja ya, nggak usah jauh-jauh. Oke, kita tunggu. Sebentar lagi. Oke, ditunggu. Nah, ini dia, ternyata sudah berhasil ya. Mantap bener. Jadi seperti itu ya untuk cara saya memasang aplikasi Busit ya, tanpa harus mengunduh mapnya. Jadi buat teman-teman yang pengen mencoba ya memasang untuk aplikasi yang versi yang 4.3.1 ini terbaru, kalian wajib download untuk aplikasi dan juga OBB nya kalau kalian nggak mau unduh mapnya juga, kalian ya sama ya seperti yang tadi. Saya juga unduh untuk map datanya ya, biar pas diinstal itu langsung kebuka semuanya. Nanti saya akan taruh untuk link APK dan juga yang lainnya di deskripsinya. Nanti kalian tinggal download di sana ya.
Oke, semoga bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Sekali lagi, jangan lupa ya dukungannya dengan cara di subscribe, di like, share, komen juga. Ditunggu nanti tuh updatean ya, video-video terbaru dari saya lagi. Oke, kalau ada pertanyaan langsung aja taruh di kolom komentarnya ya. Terima kasih.